الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المحترمون، سيادة المحلفين، سيادة الحاضرين الأعزاء، وجميع الأصحاب الأحبة، أيها الأحبة في الله، أولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا فرصة لقيام صوم رمضان بصحة وعافية، ونستجر بالصبر بإذن الله تعالى. ثانيا نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah Latifa menyampaikan tausiah tentang dengan nuzulul Quran kita bentuk generasi Quran. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu nuzulul Quran? Nuzulul Quran adalah peristiwa di mana diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Yang mana nuzulul Quran selalu diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ini, khususnya pada malam nuzulul Quran, kita disunnahkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Mengapa? Karena banyak sekali keutamaan di dalamnya, yaitu yang pertama, memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waman qama lailatul qadar imanan wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dengan adanya nuzulul Quran ini membuat kita semakin lebih mencintai Al-Quran dan membuat Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati kita. Yang keempat, dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas kita sebagai pelajar dan santri adalah dengan banyak membaca Al-Quran dan memahami makna dari Al-Quran, agar hidup kita terarah selamat dunia
akhirat. Menurut Buya Yahya, generasi yang selamat dunia dan akhirat adalah generasi Qur'an. Apakah kalian tahu apa itu generasi Qur'ani? Generasi Qur'ani merupakan generasi yang meyakini kebenaran isi Al-Qur'an, membaca, menghafal, serta memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung di dalamnya. Salah satu ciri generasi Qur'ani adalah ia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman tersebut, maka ia akan selalu berupaya melaksanakan yang diperintahnya dan meninggalkan yang dilarangnya. Jika kalian ingin menjadi generasi Qur'ani, generasi muda harus selalu menjadikan Al-Qur'an sebagai hiasan hati dan makanan bagi hati mereka. Pemirsa yang berbahagia, demikian yang dapat Latifah sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita agar senantiasa melafalkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, agar hidup kita selamat dunia dan akhirat dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecipung batu dari Kalimantan disanding elok dengan berlian. Berhubung sekarang lagi bulan Ramadan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah.